Kali ini saya akan membagikan tips atau tutorial cara membuat jus daun pepaya anti pahit. Bahan yang saya gunakan adalah daun pepaya, saya gunakan sebanyak 5 helai. Kemudian 1 buah mentimun ukuran sedang, 1 buah jeruk nipis, nanti kita potong, air hangat, ini air hangat untuk melarutkan sari madu kurma, karena saya untuk mengurangi rasa pahitnya menggunakan 2 sendok makan sari madu kurma. Dan juga saya tambahkan Bio 7, di mana Bio 7 merupakan jamu teres yang terbuat dari herbal dan rempah alam Indonesia, diprosesnya secara fermentasi dan menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh. Jadi nanti kita kasih Bio 7 juga. 5 helai daun pepaya yang sudah dicuci bersih. 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah dicuci bersih mau saya potong agar lebih mudah pada saat proses blender. 5 helai, kemudian 1 buah mentimun, ini juga saya potong saja biar cepat. Saya sisakan 1 buat garnish. Satu buah mentimun, 1 gelas air, tambahkan madu atau sari kurma madu, angkat dan sebagainya. Ini untuk mengurangi rasa pahit, 2 sendok makan. Ini adalah airnya, air hangat. Madu dan sari kurma ini bagus untuk meningkatkan trombosit pada saat Anda terkena demam berdarah. Caranya begitu. Masukkan. Kemudian saya menambahkan jeruk nipis agar terasa lebih segar. Langsung kita blender aja. Ternyata bila diiris-iris terlebih dahulu daun pepayanya lebih mudah hancur. Setelah selesai, kita saring dulu. Dan ini adalah penampakan dari jus daun pepaya yang sudah tadi kita buat. Dan saya akan tambahkan Bio 7 untuk meningkatkan kualitas dan manfaat dari jus ini. Saya tambahkan 10 tetes aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Supaya manfaat dari jus daun pepaya ini berkolaborasi dengan manfaat Bio 7. Lalu kita aduk. Dan jus daun pepaya anti pahit ini siap disajikan. Kita coba dulu ya, enak atau tidak. Tetap pahit. Pahit, dan pahitnya ini pahit molelel. Ampun pahit.